Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di mata kuliah pemrograman objek dasar. Jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur kontrol dalam bahasa pemrograman Java. Ini sebenarnya adalah materi kelima, gitu ya. Walaupun kita udah masuk materi keenam ya, tapi ini sebenarnya adalah materi kelima, dan nanti materi keenam itu akan disusul dengan materi kelas objek dan metode, gitu ya. Nah, untuk materi sekarang itu adalah struktur kontrol. Jadi kita akan langsung ke materi struktur kontrolnya, yaitu ini, gitu ya. Nah, struktur kontrol dalam Java itu sebenarnya sama aja dengan struktur kontrol pada bahasa pemrograman yang lain. Jadi intinya secara algoritma sama ya, struktur kontrol itu ada if dan else gitu ya, lalu ada switch case statement gitu ya, dan seterusnya. Nah, di sini yang kita gunakan itu ada dua ya. Yang pertama adalah kontrol keputusan, di mana itu adalah menggunakan if dan else ya, atau switch case, di mana dia akan memilih bagian dari kode yang akan dieksekusi, dan ada perulangan gitu ya. Nah, secara algoritma pun kita kenal perulangan itu ada tiga. Yang pertama itu adalah perulangan dengan menggunakan for, di mana kalau kita mengulang sesuatu dengan for itu artinya kita udah tahu berapa batas perulangannya. Lalu mengulang dengan menggunakan while, berarti ada kondisi yang menyebabkan while itu akan selesai ya perulangannya, dan ada do while. Kalau do while itu berarti minimal eksekusinya adalah satu kali gitu ya, sebelum nanti akhirnya di bawah ngecek kondisinya. Jadi itu secara algoritma umum berlakunya ya. Jadi perbedaannya adalah ketika kita ngomongin bahasa pemrograman yang digunakan saja, tapi secara algoritma itu berlaku untuk semua bahasa pemrograman. Nah, di sini untuk struktur kontrol keputusan kita bisa menggunakan statement if else sama if else if, itu sama aja gitu ya dengan logik bahasa pemrograman yang mana aja yang kita pelajari. Mulai dari semester 1 kita belajar algoritma, lalu kita belajar PHP, dan kemudian sekarang kita belajar Java. Nanti untuk bahasa pemrograman yang lain seperti Python misalnya gitu ya, atau bahasa yang lain, itu juga sama secara logik ya di algoritma. Nah, untuk Java sendiri, sintaks yang kita gunakan adalah dengan cara seperti ini, gitu ya. Berarti kita akan menggunakan sintaks yang namanya if, di mana di dalamnya itu ada ekspresi, dan di dalamnya itu akan ada statement. Nah, ini kita sebut satu blok, ya, satu blok if. Jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka yang ada di dalam kurung buka dan kurung tutup ini akan dieksekusi oleh bahasa pemrograman Java. Nah, flowchartnya seperti ini. Kalau kita gambarkan dengan algoritma, gitu ya, dia akan lihat boolean expressionnya dari if tadi. Kalau true, dia eksekusi statementnya. Kalau false, dia akan keluar dari blok ini. Itu kalau cuman if saja gitu ya. Nah, itu kita bisa contohkan seperti ini gitu ya. Ini adalah online compiler untuk Java. Kita coba misalnya integer x kita isi dengan 8 gitu ya. Lalu kita bikin if gitu ya. Kayak ini dengan sintaks yang tadi gitu ya. Nah, sintaksnya seperti ini, kurung buka kurung tutup. Ya, if x equal 8 ya, waktu itu kita udah belajar untuk expression gitu ya, untuk operator. Maka sistem dot out dot apa print gitu ya. Nah, apa yang mau kita munculkan misalnya di sini jika 8 berarti angka 8. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini kalau kita eksekusi berarti error. Errornya berarti ada di tar di mana nih errornya nih? Di baris ke-12 ya. Oh, kelebihan satu ya kayaknya. Oke, ini kita apa? Kurangin coba ya. Oke, angka 8 ya. Jadi apakah X itu 8? Jika iya, dia keluar angka 8.
Kalau saya ganti misalnya X-nya 9 gitu ya. Apakah X itu 8? Tidak. Maka dia akan keluar dari blok. Berarti dia itu sebenarnya akan mengeksekusi di baris yang ini. Ini adalah statement selanjutnya ya. Nah, jadi dia akan keluar. Dia akan mengeksekusi yang di bawahnya. Jadi jika ini tidak terpenuhi, maka blok dia akan keluar dari blok ini, maka dia akan mengeksekusi baris selanjutnya. Nah, kalau kayak gini kan ini tidak ada apa perintah apa-apa, berarti ini nanti akan kosong aja gitu ya. Ini udah kosong aja seperti ini. Nah, itu adalah blok if gitu ya. Nah, sesuai dengan flowchart ini dan sintaksnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh yang lain. Jadi ya, kalau di sini dia menggunakan apa grid ya. Nah, untuk bahasa Java itu sebenarnya kalau satu statement ya yang setelah if itu adalah satu statement, maka sepertinya kita tidak menggunakan kurung buka kurung tutup seperti ini. Ya, itu dia masih bisa gitu ya. Jadi ini kita lihat, kita cek. Angka 8 gitu ya. Tapi kalau statement ini sudah lebih dari satu baris, itu sebaiknya kita gunakan tanda kurung buka dan kurung tutup. Ya, kalau saran saya sih secara best practice mending kita pakai kurung buka kurung tutup untuk memperkecil tingkat kesalahan pada suatu sintaks gitu ya. Nah, ini kalau kayak gini kan berarti integer grade sama dengan 68. If grade di atas 60, maka sistem akan memunculkan tulisan selamat. Kalau ini kita ganti menjadi 50, maka tidak akan tampil apapun karena kita tidak menghandle apapun dari alternatif pilihan yang lain. Yang kita tampilkan aja adalah alternatif satu pilihan aja, yaitu grade-nya di atas 60. Secara logika if itu sama aja, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua seperti ini. Nah, untuk lebih dari dua baris seperti ini, ya sebaiknya pakai kurung buka kurung tutup, gitu ya. Nah, kalau kayak gini, jika grade di atas 60, di mana grade sebelumnya kita isi 68, maka dia akan menampilkan selamat dan Anda berhasil. Karena ini adalah println, ada LN itu berarti dia pindah baris, maka selamat dan Anda berhasil itu akan keluar di baris yang berbeda. Kecuali kita menggunakan print saja, maka dia akan pointernya mengarah ke baris yang sama dan setelah kata selamat tanda seru ini. Ya, sama aja logikanya. Kemudian yang berikutnya adalah panduan penulisan program. Nah, ekspresi yang ada di if itu sebenarnya adalah boolean, gitu ya. Jadi ekspresi boolean kita bisa gunakan untuk operator-operator yang dulu bisa mendukung boolean. Misalnya n, gitu ya. Kalau misalnya yang dibandingkan itu lebih dari dua, jika true dan true maka true misalnya gitu ya. Tapi kalau cuma satu aja ya udah cukup yang tadi aja kita gunakan operatornya satu. Kayak tadi kan operator perbandingan menggunakan sama dengan gitu ya. Atau operator aritmatik kita juga bisa pakai juga untuk kalau aritmatik nggak bisa ya. Operator logik yang kita bisa pakai untuk lebih dari, kurang dari, kurang dari sama dengan, tidak sama dan lain-lain. Jadi di situ adalah boolean expression. Artinya if itu true atau false gitu ya, yang menghasilkan true atau false. Kalau dia menghasilkan true maka dieksekusi statement yang ada di dalamnya dalam blok if ini. Kalau dia adalah false maka dia tidak akan mengeksekusi statement yang ada di dalam if. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menghandle statement yang banyak gitu ya. Artinya yang true-nya kita handle, yang false-nya juga kita handle, maka kita bisa tambahkan else di sini. Ya, kita menggunakan statement if else. Jika boolean expression yang di atas ini true, maka kita eksekusi statement 1 dan statement 2. Kalau boolean ekspresi yang di atas if ini false, maka yang dieksekusi adalah statement 3 dan statement 4 gitu ya. Nah, kita coba lihat contoh di sini. Ini kita tinggal tambahkan else aja seperti ini, lalu kita bikin kurung buka kurung tutup seperti ini. Oh, udah otomatis ya. Nah, kalau misalnya dia 8, maka print angka 8. Kalau tidak, kita tampilkan angka bukan 8 gitu ya. Kalau X kita isi 8, kalau kita jalankan, maka yang keluar adalah angka 8.
kalau kita isi satu, maka yang keluar harusnya adalah angka, bukan 8. Karena ini kan operator perbandingan, ekspresi boolean dari operator perbandingan, di sini kita pakai sama dengan, maka dia akan bernilai true atau false. Gitu ya. Kalau mau pakai dua juga boleh, gitu ya, tinggal kita pakai operator and aja, gitu ya. Kayak kemarin, misalnya ini kita tutup dulu seperti ini, kita pisahkan dengan yang satu lagi seperti ini, lalu kita berikan operator and di sini, gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan ekspresi sini, gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan ekspresi di sini. Berarti dia akan ngecek karena dia n, maka dua-duanya harus true. Nah, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Siap dulu, nanti bisa teman-teman coba di praktikum, gitu ya. Oke, kita lanjut. Flowchartnya seperti ini, ya. Kalau if else, berarti ada boolean expression di sini. Kalau true, dia akan eksekusi statement yang ada di sini. Kalau dia false, dia akan eksekusi statement di sini. Jadi hanya memilih, bukan berjalan paralel ya. Jadi dia hanya memilih ya. Ini adalah notasi pilihan dalam suatu flowchart ya. Nah, ini kita punya contoh ya. Susunlah program untuk menginput suatu nilai integer, nilai ujian gagal, nilai ujian mahasiswa. Kemudian cetak perkataan lulus bila lebih dari 60 atau gagal bila kurang dari 60. Nah, kalau kita punya kasus kayak ini berarti kita punya integer nilai di sini gitu ya. Jika nilai nilai lebih dari ini ya, pakai ekspresi apa logik ya 60, maka di sini tulisannya adalah lulus gitu ya. Jika tidak, maka di sini tulisannya tidak lulus, misalnya. Tidak lulus. Nilainya di sini berapa? Satu. Kalau satu berarti ya tidak lulus, gitu ya. Kalau dia 60, salah di sini ya. Sorry. 60. Maka dia juga tidak lulus, gitu ya. Harusnya. Nah, gitu ya. Karena kan lebih dari ya, bukan lebih dari sama dengan. Jadi kalau lebih dari itu kan berarti tidak termasuk 60-nya gitu. Itu biasa lah, apa standar matematik gitu ya. Tapi kalau di sini kita isi lebih dari sama dengan seperti ini, maka 60 akan lulus karena memang 60 termasuk dari bagian himpunan dari 60 gitu ya. Ya lebih dari 60. Ya lebih dari atau sama dengan 60. Nah, di sini kurang lebih sama ya contohnya, jadi seperti ini. Terus contoh kedua bisa seperti ini gitu ya. Ini sama aja sih, cuman dia menambahkan ini aja. Yang tadi contohnya dia nggak pakai kurung kurawal gitu ya, karena memang statementnya cuma satu. Yang berikutnya dia pakai kurung kurawal gitu ya. Oke, nah ini adalah paduan penulisan programnya if. Ini best practice saja sebenarnya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk menghindari kesalahan ya, selalu letakkan statement itu ke dalam tanda kurung kurawal. Walaupun yang seperti ini tadi bisa gitu ya, yang seperti ini bisa ya tanpa tanda kurung kurawal, lebih baik kita membiasakan diri untuk membuat dengan cara seperti ini sintaksnya. Jadi untuk setiap if itu kita pakai kurung kurawal gitu ya. Untuk setiap else kita gunakan kurung kurawal. Agar apa? Agar misalnya statement yang dibawa if itu juga ternyata adalah if lagi, ya kita tidak keliru dalam menentukan statement yang ternyata memenuhi untuk dieksekusi itu yang mana. Jadi ya, karena dia kita bisa lihat dari batasnya melalui tanda kurung kurawal ini. Nah, jadi itu adalah salah satu cara untuk menulis program di dalam bahasa pemrograman Java agar kita setidaknya minimalisir kesalahan kita dalam menulis program. Nah, di sini latihan. Susunlah program untuk menginput suatu nilai integer bilangan bulat positif lebih besar dari 0, kemudian cetak even jika genap, cetak out jika ganjil. Itu ya. Berarti ini adalah aplikasi untuk mencetak nilai genap atau ganjil, gitu ya. Nah, kita gunakan ini tetap, gitu ya. Ininya aja kita ubah, kalau dia genap kita tulis genap gini, kalau dia ganjil berarti dia tidak genap gitu ya, maka kita tinggal tulis di sini ganjil. Untuk mengecek suatu nilai dia genap atau ganjil,
maka kita harus ngecek dulu apakah nilai, salah, apakah nilai itu di mod 2, berarti hasil bagi ya. Apakah dia di mod 2 sama dengan 0 gitu ya. Kalau ternyata, kalau misalnya hasil baginya tidak 0, maka dia genap ya. Misalnya 4 dibagi 2, 2 gitu ya. Berarti tidak ada sisa baginya gitu ya. Sisa bagi ya, kalau mod salah, sisa bagi, kalau div yang hasil bagi. 4 dibagi 2, 2, sisanya 0, maka dia genap. 6 dibagi 2, 3, sisa 0, maka dia genap gitu ya. Namun kalau 5 ya dibagi 2, 2, sisa 1 gitu ya, maka dia ganjil. Nah, jadi untuk ganjil genap ini sangat mudah gitu ya. Dia akan ngecek true dan false di sini. Ini apa ini? Ini equal ya. Sorry, sama dengannya kurang satu. Maaf, sudah lama tidak coding Java gitu ya. Nah, seperti ini ya, genap. Karena tadi boolean expression ya, harusnya berarti kita gunakan apa operator-operator yang menghasilkan boolean gitu ya. Kalau tambah kurang kali bagi itu kan dia tidak menghasilkan boolean yang aritmatik ya. Oke, nah maka dia genap ya, karena kita masukin 60 di sini ya. Kalau kita masukin 61, maka dia harusnya ganjil gitu ya, karena dia ada sisa baginya satu. Oh, ini kepencet, sorry. Ini kepencet simbol ya. Oke, ini harusnya 61 nih ganjil gitu ya. Baik, seperti itu contoh latihannya. Kemudian latihan yang kedua, susun program untuk menginput dua bilangan bulat integer, kemudian cetak salah satunya yang terbesar. Nah, itu boleh coba teman-teman buat ya programnya sebagai latihan sambil menonton video gitu ya. Seperti apa kira-kira program yang harus dibuat agar masalah ini bisa terpecahkan. Ya, ini silakan untuk menjadi latihan. Tapi ini harusnya mudah gitu ya. Karena kita tinggal buat dua variabel aja, bilangan integer karena bilangan bulat. Kemudian nanti kita buatkan if-nya. Kita cek gitu ya. Nah, mencetak salah satu bilangan yang nilainya terbesar. Berarti yang kita cek itu bisa dua gitu ya. Apakah bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua? Jika ya, maka cetak bilangan ke satu, gitu ya. Jika tidak, maka cetak bilangan kedua. Kan gitu aja sih, simpel gitu ya. Jadi jika apakah bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua? Kalau iya, berarti cetak bilangan ke satu. Jika tidak, ya tinggal cetak bilangan kedua, udah selesai, gitu ya. Itu secara logikanya, secara algoritmanya. Nah, untuk sintaks program Java, silakan teman-teman coba. Gitu ya. Nah, lalu ada lagi statement if, else, else if. Gitu ya. Nah, statement ini kita punya klausa else dalam sebuah blok if else. Gitu ya. Dan di dalamnya ada if yang lain. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pilihan yang kita mau buat itu lebih kompleks ya, tidak hanya true dan false misalnya. Gitu. Misalnya ini true, kita cek lagi berikutnya true atau tidak gitu ya, maka kita bisa gunakan seperti ini gitu ya. Nah, contohnya ini ya, if boolean ekspresi. Artinya kalau ini true dia ngapain? Kalaupun dia ini tidak true, dia ngecek lagi yang kedua, yang berikutnya. Nah, jika ini true juga dia akan eksekusi statement 2. Kalau false, dia baru akan eksekusi bilangan 3. Statement 3. Jadi, dia pertama akan ngecek ekspresi yang pertama dulu. Kalau dia true, dia akan mengeksekusi statement 1, kalau true. Kalau yang ekspresi 1 dia false, dia akan ngecek yang else if ini. Boolean ekspresi 2-nya. Kalau ini true, dia akan cetak statement 2. Jika dia false, dia akan cetak statement 3. Gitu ya. Nah, sehingga flowchart-nya menjadi lebih kompleks. Ya. Jika true, dia eksekusi statement 1, maka selesai. Kalau dia tidak true untuk yang pertama tadi, ekspresi 1 tadi, dia akan ngecek lagi di ekspresi 2. Kalau true, dia eksekusi statement 2, selesai. Jika salah, false, dia akan cetak statement 3. Ya. Nah, ini sebagai contoh, gitu ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini, atau kita masih pakai nilai gitu ya.
kita gunakan else if aja. Di sini tinggal tambahin if, lalu else di sini, ya, kurung buka, kurung tutup, dan dia akan eksekusi sesuatu. Ya, di sini misalnya jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai A, misalnya, gitu ya. Terus jika nilainya si mahasiswa itu di sini, ini ya, kurang dari 80 dan gitu ya, kita pakai dan aja, kita di sini pakai ekspresi n gitu ya, biar ada batasannya. Gitu ya. Dan gitu ya, nilai lebih dari sama dengan 70, maka dia dapat B. Ya, nah selain nilai itu, perhatikan nilainya 70 ke bawah ya, dia dapat C misalnya. Nah, nilai 61. Kalau 61 harusnya dia dapat C gitu ya. Karena ya dari perbatasan nilai ini gitu ya. Kalau nilainya 90 ya dia harusnya dapat A gitu ya. Nah, kalau nilainya ada di rentang 80 dan 70 gitu ya. Kurang dari 80 berarti 70 sampai 79. Misalnya ini 76, maka dia harusnya mendapatkan nilai B. Nah, masih ini nilai A. Oh iya salah. Salah, sorry. Ini salah. Ini tadi 80. Kok ini yang saya rubah? Maaf, maaf. Ini tadi 80. Ini ya yang dirubah itu harusnya. Tuh, mohon maaf ini belum terbiasa dengan keyboard ini. 7 berapa tadi? 72 lah ya. Nah, ini harusnya dapat nilai B. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, biasanya kesalahan umum yang sering terjadi adalah seperti ini ya dalam penulisan block if statement. Nah, jadi di sini number gitu ya. Bukan kondisional, padahal di dalam if itu adalah boolean ya. Kalau kondisional dia pasti ngomongin boolean true atau false. Maka kalau cuman di sini kita harus integer number 0, apakah if number ya number apa? If number itu apa gitu ya? Dia bukan true atau false ya. Jadi kalau if true baru bisa atau if false baru bisa. Tapi kalau if number nggak bisa karena number itu bilangan integer. Ini yang sering salah gitu ya. Nah, terus menulis else if sebagai ganti dari else if. Else if-nya digabung ya. Sebagai pengganti dari else if yang biasanya sih memang dipisah gitu ya. Bukan digabung. Makanya kita itu suka error kalau misalnya else if-nya ini tuh suka nggak dipakai spasi seperti ini. Nah, ini kalau kita jalanin ya pasti error gitu ya. Nah, gitu ya. Karena memang else if-nya itu dipisah dengan spasi. Nah, spasi ini baru dia jalan lagi. Set. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kesalahan umum yang berikutnya adalah menggunakan sama dengan ya sebagai pengganti dari sama dengannya dua yang tadi kita udah sering terjadi ya waktu contoh tadi. Waktu awal-awal saya tulis sama dengannya satu, saya lupa bahwa boolean expression itu untuk membandingkan gitu ya, itu harusnya dua ya untuk secara logiknya. Ini tadi udah terjadi gitu ya, dan itu menjadi kesalahan umum, termasuk saya juga salah tadi gitu ya. Baik, nah ini contoh yang lain ya. Ini juga saya udah contohkan tadi yang barusan ya. Tapi saya mencontohkannya bukan excellent, bagus, dan belajar lagi, atau maaf Anda gagal, tapi A, B, dan C. Ya, kurang lebih secara logik dia sama, seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mencoba ini programnya, silakan mungkin videonya bisa di-pause dulu, gitu ya. Lalu teman-teman coba untuk eksekusi program ini, ya, disalin, kemudian dijalankan di bahasa pemrograman Java. Ya, boleh pakai Notepad, ya Notepad plus-plus atau IDE NetBean, itu silahkan aja ya, nggak masalah. Nah, kemudian setelah block if, kita ada kondisional yang kedua, yaitu statement switch. Switch ini kalau di algoritma itu ya depend on ya, kalau saya tidak salah.
Jadi percabangannya dia bukan memilih ya, dia sama-sama memilih tapi bukan ngecek dia. Nah contohnya kayak gini ya, switch ekspresi gitu ya. Kalau ekspresinya adalah pilihan satu maka dia menjalankan statement satu dan dua itu kita sebut satu block case, lalu harus diakhiri dengan break. Kalau break ini udah dieksekusi sama komputer maka dia sudah keluar dari block switch secara keseluruhan. Kalau switch ekspresinya kita isi dengan case bilangan kedua, maka dia akan statement ini dieksekusi, yaitu blok 2. Sampai ketemu break, dia akan keluar dari switch. Kemudian ada default, apabila nilai itu yang dipilih dari switch ekspresi itu di luar pilihan 1 dan pilihan 2, maka dia akan mengeksekusi ini. Dan kita harus tetap pakai break agar keluar daripada blok switch ini. Ya. Nah, jadi di sini ekspresi switch itu bukan boolean, jadi bukan true atau false. Tapi integer atau karakter ekspresi yang lain gitu ya. Nah, jadi bebas misalnya jika dipilih satu misalnya, maka dia akan menjalankan statement satu. Kalau dipilih dua, maka dia akan menjalankan statement dua. Kalau dipilih tiga, dia akan menjalankan statement tiga. Atau misal pilihannya A, dia akan menjalankan statement satu. Kalau pilihannya B, B itu karakter gitu ya, dia akan menjalankan statement 2. Kalau pilihannya C, dia akan menjalankan statement 3. Kalau pilihannya di luar ABC, yaitu default, maka dia akan mengeluarkan statement yang ada pada blok default. Nah, jadi di sini ketika switch itu dieksekusi, gitu ya, di sini Java akan menilai ekspresi switch, kemudian dia akan berpindah pada case dari pilihan yang ada. Jadi dia tidak akan mengecek dari pilihan yang lain. Dia cuma akan mencari mana pilihan yang dimaksudkan oleh perintah komputer ini. Ya, jadi dia akan lebih ke pilihan statementnya. Jadi dia tidak mengecek kondisi, bukan ya, tapi dia akan ngecek dia dari misalnya pilihannya adalah 1 sampai 5, maka dia akan nyari. Kalau yang dipilih 2, maka dia tidak akan ngecek 1 dulu, 2 dulu, baru ketemu 3, bukan. Tapi dia akan mencari mana nih yang 3. Gitu ya. Kalau ternyata tidak ada, maka dia akan ke default. Nah, gitu ya. Ini sama seperti depend on sih ya, logiknya. Waktu kita belajar bahasa pemrograman apapun, itu sebenarnya sama aja. Gitu ya. Nah, ini sekedar catatan untuk penggunaan switch ya. Jadi, tidak sama dengan statement if. Kalau ini dia tidak ngecek kondisi gitu ya. Nah, di sini tidak semua statement juga yang akan dicek oleh statement switch. Dia akan mengeksekusi hanya statement yang dimaksudkan saja dari pilihan switch-nya nanti. Nah, sehingga dia akan seperti ini gitu ya flowchart-nya. Dia akan lihat selektornya. Ya, sesuai dengan pilihannya dia ngecek dulu tadi. Misalnya ada 5 pilihan yang ditawarkan, dia akan ngecek di selektor satu dulu. Misalnya pilihannya ada 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, dia akan ada switch apakah dia akan ngecek. Misalnya pilihan kita 3, dia ngecek. Ini 1 dengan 3 sama enggak? Enggak, berarti dia bukan 3 gitu ya. Dia ngecek 2 sama dengan 3 enggak? Enggak juga, dia bukan 3. Dia ngecek 3 sama dengan 3 enggak? Nah, benar nih 3 sama dengan 3, maka dia akan mengeksekusi statement yang ada pada blok ketiga itu gitu ya. Nah, ini adalah flowchart-nya switch case ya, berbeda dengan flowchart pada if dan yang tadi. Yang dicek itu selektornya, bukan kondisi dia true atau false ya. Dia akan ngecek selektornya gitu ya. Sesuai dengan selektor yang diizinkan oleh switch-nya itu tadi. Pilihan selektornya ya depend on lah yang ini ya, case pilihan 1 2 atau default. Default itu berarti selain dengan pilihan tersebut. Nah, ini contohnya, gitu ya, misalnya grade-nya sekian, switch grade. Nah, gitu ya. Kita ganti dengan logiknya grade. Nah, nilai 72, switch. Elah, switch. Nah, switch nilai. Nah, itu ya, kalau sesuai contoh ya, switch nilai. Nah, kalau nilainya itu kurang buka kamu tutup dulu. Nah, kalau nilai yang dimaksudkan itu nanti saya lupa sintaksnya.
100 terus pakai titik dua ya. Maka yang dieksekusi adalah sistem dot out dot print. Seratusan, misalnya gitu ya. Ini kita copy. Kalau kita masukkan 90, maka ini adalah 90. Nah, gitu ya. Dengan cara seperti ini. Oh iya, lupa ini ya, breaknya lupa. Set di sini. Biar lebih mudah memanagenya, kita pakai ini aja ya, kita enter aja. Ini saya lupa breaknya. Nah, gitu ya, breaknya pakai besar kecil. Kecil. Oke, nah seperti ini gitu ya. Ini juga saya enter aja biar rapi gitu ya. Kemudian saya break di sini. Nah, kalau cuman seperti ini berarti nilai ini 100 atau 90 doang gitu. Kalau saya isi 72 ya nggak akan keluar apa-apa sih sebenarnya karena dia tidak ada di pilihan. Kalau dia tidak ada di pilihan maka dia akan ini tadi ya mengeksekusi statement selanjutnya. Tapi kalau saya isi ini dengan 100 maka dia akan menjalankan ini ya 100 gitu ya. Kalau saya isi ini 90 maka dia akan menjalankan ya 90. Nah, tapi kalau saya ingin keluarkan nilai selain 100 atau 90 ini gitu ya, saya bikin di sini satu. Ya, saya tinggal bikin default aja di sini ya, default. Saya salah. Default. Nah, gini ya. Nah, kalau default berarti ini adalah nilai. Ini adalah nilai selain 100 dan 90. Nah, kurang lebih itu. Kalau 9, ah, ini masih 90 ya. Kalau misalnya 91. Jadi dia akan masuk ke default ya. Dia akan milih nilai selain 90 dan 100. Kalau tadi tidak ada default, berarti dia tidak mengeksekusi apapun dari sekumpulan switch ini. Gitu ya. Nah, itu adalah switch case. Gitu ya. Nah, di sini dalam menulis program switch case tergantung dari requirement output yang diinginkan. Kalau grade tadi kayaknya nggak cocok pakai switch ya. Kalau pakai switch maka kita harus ada 100 case nanti, mulai dari 100 sampai 0 gitu ya. Untuk memberikan dia nilai A atau B kita cek satu-satu, itu tidak bagus ya. Tapi kalau untuk masalah grade tadi lebih bagus pakai if else, karena itu akan lebih singkat dan lebih mudah secara general dan secara logiknya pun masuk akal. Nah, case ini misalnya kita bisa gunakan untuk beberapa pilihan kalau misalnya ada menu gitu ya. Masukkan menu pertama, nanti menu pertama itu ngapain? Nah, itu cocok untuk switch case gitu ya. Jadi penentuan dari panduan dari penulisan if atau switch itu kita tentukan dari output yang kita inginkan itu seperti apa, gitu ya. Lalu yang kedua, sebuah statement if dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan pada deretan nilai atau kondisi. Jadi dia pakai kondisi boolean. Kalau dia pakai switch case, maka dia harus nilai yang dijadikan suatu case atau pilihan. Nah, itu adalah struktur kontrol ya, dan menggunakan bahasa Java. Kemudian kita lanjutkan dengan perulangan. Nah, perulangan ini sama dengan algoritma yang lain ya, ada while, do while, sama for. Kalau for berarti kita udah tahu batasnya. Kalau do while berarti minimum dieksekusi satu kali baru dicek di bawah ya, itu variabel boolean juga, statement boolean juga. Kondisional juga. Kalau while itu berarti dieksekusi dulu, dicek dulu di atas, baru kalau benar dieksekusi di bawah di statementnya. Nah, pertama adalah while. Jadi while itu sintaksnya seperti ini. Jadi ada ekspresi boolean juga tadi ya, menggunakan boolean. Kalau while dia ngecek dulu di dalam sini, kalau dia true baru statement di dalam while ini, statement 1 dan 2 ini dieksekusi. Kalau false dia akan langsung keluar dari blok while.
Nah, jadi dia akan mengeksekusi di dalam sini selama bernilai itu. Nanti kalau sudah sampai bawah, dia akan balik ke atas lagi untuk ngecek ya. Sesuai dengan ekspresi yang diizinkan, kalau dia masih true, dia akan selalu mengeksekusi statement 1 dan 2, dan itu akan selalu mengulang sampai boolean ekspresi di dalam while itu bernilai false. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Dia menggunakan while. Nah, kalau kita pakai yang ini tadi, ini dihapus dulu. Set, gitu ya. Ini tuh yang ini. Biar tidak tersesat. integer x sama dengan 10 misalnya. While set selama x kurang dari 10 maka system dot alah System.out.println. Nah, kita mau ngecek apanya? Kita ngecek nilai x-nya aja ya, set. Nah, ini kalau kita langsung eksekusi, maka nanti ini akan menghasilkan tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena itu tadi. Karena apa sih di sini? X-nya 10. X kurang dari 10 enggak? Iya, gitu ya. Karena udah langsung ketemu, maka dia akan keluar dari blok while. Tapi kalau kita di selama X kurang dari sama dengan 10, dia akan munculin X. Nah, tapi untuk jaga-jaga, ini saya copy dulu. Set, gitu ya. Nah, kalau ini yang terjadi, ini akan looping terus ya. Enggak selesai-selesai, gitu ya. Looping forever. Karena dia akan X-nya itu akan bernilai selalu kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Maka dia akan looping terus ini. Ah, gitu ya, nggak beres-beres nih gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai looping forever. Ya, karena kondisi ini akan selalu memenuhi kecuali selama dia kurang dari 10. Nah, ini misalnya kita mulai dari 0 ya. Maka setiap dieksekusi X-nya kita tambahin satu seperti ini. Tampilkan X. Berarti X yang pertama kali ditampilkan adalah 0 gitu ya. Ini harusnya 0 sampai 10 gitu ya outputnya. Nah, gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah X-nya 11, dia akan ngecek apakah 11 itu kurang dari sama dengan 10? Tidak, maka dia akan keluar dari blok while, gitu ya. Oke, contohnya, lalu contoh kedua bisa kayak gini, tapi ini tadi contohnya dia tanpa batas ya, while true, gitu ya. Ya true terus, gitu ya. Maka dia akan cetak hello true sampai habis memori kita, sama seperti contoh yang tadi. Ya untung tadi compilernya online, jadi dia batasin sendiri perulangannya, karena mungkin dari online itu dia tahu bahwa ini adalah looping forever. Itu namanya perulangan tanpa batas atau looping forever. Nah, kalau ini while false ya dia tidak akan pernah dieksekusi karena dia akan selalu false terus gitu ya. Lalu berikutnya adalah statement do while. Kalau do while berarti dieksekusi dulu sekali baru dicek. Jadi ngeceknya belakangan. Ya kalau di sini di atasnya itu dulu gitu ya, habis storage-nya. Free storage ya udah. Biarin dulu aja gitu ya. Kalau kita mulai dengan do di sini sintaksnya saya lupa gitu ya. Ini kurung buka, kurung tutup while di sini gitu ya. Nah, while di sini set gitu ya. Sini sintaks yang suka bikin lupa, pakai titik koma. Nah, seperti ini. Berarti dia minimal dieksekusi sekali gitu ya. Kalau di sini kita system.out.println misalnya di sini kita cetak X. Ya, kita coba jalankan di sini. Nah, maka dia akan nol terus. Saya ini looping forever lagi, sorry. Clear.
do ini selama ini ya looping forever lagi ya. Berarti ini kita coba x-nya kita tambahin satu terus gitu ya di sini. Nah, gini. Nah, nol itu pasti dieksekusi gitu ya. Jadi ini walaupun ini adalah kurang dari nol gitu ya. Nah, ini tetap x ini dioutputkan gitu ya. Karena dia dia eksekusi dulu ini, lalu dia tambahkan x-nya jadi satu, apakah satu kurang dari nol salah, maka dia keluar blok. Tapi di dalam blok do ini akan dieksekusi minimal satu kali, karena memang dia ngeceknya di akhir. Beda dengan while tadi, dia kalau while itu dia ngeceknya di awal. Gitu ya. Jadi kalau ini dia ngeceknya di akhir. Ini sebentar videonya saya cek dulu ini apa. Ah iya benar, habis ini saya. Itu mungkin gara-gara pengaruh looping forever dari browser ya. Sehingga dia habis tinggal 815. Ya itu kita biarin aja dulu gitu ya. Mudah-mudahan rekamannya nggak error. Oke, seperti itu untuk do while. Kemudian ini contoh yang lain gitu ya. Ini contoh yang lain lagi. Kalau ini tadi tanpa batas ya, sama dengan yang browser tadi tanpa batas. Kemudian ini berarti pokoknya intinya minimal dieksekusi satu kali gitu ya. Kalau seperti ini dia tetap akan mengeksekusi hello. Jadi hello itu tetap akan dieksekusi, namun ya sekali aja karena berikutnya itu false. Nah, di sini ada petunjuk penulisan program ya. Kesalahan yang terjadi itu biasanya lupa titik koma setelah while ya, seperti yang saya lakukan tadi. Jadi memang untuk do while itu diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau for itu perulangan yang kita udah tahu batas awal dan akhirnya gitu ya. Sehingga di sini sintaksnya seperti ini, ada yang pertama itu inisialisasi ekspresinya, lalu ada titik koma, ada kondisi perulangannya, dan titik koma itu step ekspresinya, ada berapa step. Lalu dia akan mengulang statement 1 dan statement 2 sebanyak kondisi perulangan yang diinginkan gitu ya. Salah pencet. Maaf, maaf. Oke, seperti itu. Nah, contohnya kita menggunakan for yang seperti ini, gitu ya. Ini adalah contoh daripada salah satu itu tadi. Maka ini saya ganti dulu dengan for, gitu ya. Berarti di sini kita mulai dengan for. Kurung buka, kurung tutup, lalu eksekusinya. Nah, yang diminta pertama kali itu kan inisialisasinya. Misalnya kita gunakan i gitu ya sebagai variabel inisialisasi, i-nya 0 sampai i-nya misalnya kurang dari 10. Lalu langkahnya adalah i plus plus, artinya selalu ditambah 1 gitu ya. Berarti secara logika yang akan kita ulang ini adalah mulai dari i-nya 0 sampai i-nya 9. Kalau saya gunakan seperti ini, sistem dot out dot print ya, println seperti ini. Saya nampilin x-nya, maka x akan ditampilkan dari 0 sampai dengan 9 gitu ya. Nah, seperti ini ya. 0-nya akan ditampilkan 9 kali gitu ya. Karena perulangannya adalah dari 0 sampai ke kurang dari 10. Kalau x ya, kalau yang ditampilkan adalah i, maka i-nya akan tampil mulai dari 0 sampai dengan 9 gitu ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ini nggak tahu kenapa ini apa eksekusinya pas pakai prelet itu nggak ke bawah. Ini kenapa ya? Bentar, bentar saya cek ini dulu ya. Oke. Ini nggak tahu, saya tinggal segitu storage-nya. Agak deg-degan juga nih kalau rekamannya nggak jadi. Baik, seperti itu ya untuk logika menggunakan for. Nah, logika for yang di atas ini kita bisa lihat ya bahwa inisialnya adalah i sama dengan 0, berarti inisialisasinya 0 dulu. Kemudian batas maksimalnya adalah kondisi i kurang dari 10. Lalu langkahnya adalah i plus plus. Artinya perulangan pertama itu i-nya 0 dulu. Dia eksekusi ini, ya. Kemudian i-nya jadi 1, ya. Dia akan ngecek 1 itu masih kurang dari 10, masih dia akan eksekusi. Sampai ketika i-nya adalah 10 ya. Kalau i sama dengan 9 masih dieksekusi. Kalau i-nya sama dengan 10 dia akan keluar. Nah, kondisi
output yang seperti ini sama dengan kalau kita menggunakan while yang seperti ini. Nah, jadi ini adalah while berdasarkan kondisi. Jadi ini kondisi i kurang dari 10 itu ditaruh di tengah sini dalam for. Lalu apa increment-nya itu ditaruh di ujung sini dan inisialisasinya itu ditaruh di pangkal. Jadi ada tiga step tiga blok ya di dalam for kurung buka dan kurung tutup ini. Oke, nah ini kalau contohnya adalah apa for untuk array gitu ya. Ini kalau untuk array nanti kita akan bahas khusus untuk array gitu ya. Nah, kemudian yang materi kita yang terakhir itu adalah kontrol untuk branching statement. Nah, branching statement ini dipakai untuk mengatur flow dari pengeksekusian program tadi. Entah mengatur flow di if ya atau di case atau di apa for while dan lain-lain. Nah, kalau break tadi kan kita gunakan di case ya. Break itu berarti kalau ketemu sintaks break maka dia akan keluar daripada blok if blok case tadi gitu ya. Kalau dia di dalam if gimana? Dia sama sebenarnya penggunaannya. Kalau ketemu break maka akan keluar dari blok if. Kalau break kita taruh di for gimana? Sama ya, ketika eksekusi ketika komputer mengeksekusi baris yang ada breaknya, maka dia akan keluar dari blok tersebut. Kalau continue berarti maksudnya dia akan melanjutkan ke statement berikutnya. Kalau return ini biasanya kita pakai di fungsi atau prosedur gitu ya, atau di dalam object oriented programming kita sebut sebagai method dan akan kita bahas di selanjutnya. Ya. Nah, break itu ada dua, di sini ada unlabel dan ada label. Kalau unlabel itu seperti yang tadi kita contohkan dalam mengeksekusi statement switch gitu ya. Atau bisa juga dipakai di for while atau do while. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Ada string di sini dengan tipe array gitu ya. Ini nanti array. Kemudian ada string such name, ada boolean phone name gitu ya. Nah, ketika dia misalnya phone name true, break. Nah, ketika ketemu break, dia akan langsung loncat dari blok for. Dia akan eksekusi di bawah ini. Nah, itu adalah break. Jadi, tidak ada labelnya. Tinggal ketika ketemu break, maka dia akan set pindah ke bawah. Gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya label break statement. Maka kalau di label ini, statement akan diakhiri dari label break pada statement. Nah, contohnya di sini adalah label search ini ya, search label ini titik dua, ada for di sini. Nah, berarti kalau ketemu break search label, berarti yang di break itu hanya break dari search label dan statement yang ada di bawahnya ini aja. Dan dia akan keluar dari situ, gitu ya. Nah, itu adalah label dari break. Kemudian berikutnya adalah continue ya. Continue ada unlabel continue statement. Kalau ada continue, berarti dia akan melanjutkan ke statement berikutnya. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya. Ada string name di sini, ada beah, ada bianca, ada lance, dan ada beah. Di sini ada dua beah, di mana posisinya adalah beah di indeks ke 0 dan indeks ke 1, 3 ya dalam array. Nah, di sini dia akan mengulang, ya. Apakah nama ke 0 itu sama dengan beah? Tapi karena ini ada tanda seru, berarti yang dicari tidak sama ya. Kalau dia tidak sama, dia continue. Berarti yang dieksekusi statement berikutnya yaitu count plus plus. Ya, jadi kalau tidak sama dia akan nambah count jadi satu. Kalau Bianca ini tidak sama, dia akan count lagi dan seterusnya. Maka dia akan pindah ke bawah sehingga count-nya itu akan bernilai dua, gitu ya. Karena yang tidak sama itu ada di Bianca dan Lance ya. Kalau yang sama itu ada di Bea yang ini. Nah, itu adalah apa unlabel continue statement. Kemudian ada outer loop, ini berarti yang akan berulang itu adalah di loop di atasnya. Ini kan ada for yang pertama, lalu ini adalah for yang kedua, ini adalah for di dalam for. Nah, for itu kan harusnya dia ngecek, ini pertama i sama dengan 0. Ketika i sama dengan 0, dia cek j sama dengan 0. Kemudian kalau misalnya kondisi ini berulang, dia akan lihat j sama dengan 1 dulu, gitu ya, karena batas j 5. Jadi 01, 02, 03, 04. Baru nanti 1, 0, 2, 0, 3, 0, 01, 02, 03, 04. Habis itu 1, 0, eh, salah, salah. Sorry, maaf. Nah, ini yang benar ya. 00, gitu ya.
01, 02, 03, 04 gitu ya, Q dan J. Kemudian baru kalau ini udah memenuhi beres habis ya, kurang dari 5, baru dia akan nambah I-nya sampai dengan 1. Berarti nanti 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kalau udah selesai, berarti dia akan naik lagi, I-nya nambah 1 lagi jadi 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Gitu ya. Nah, continue atau loop itu berarti kalau dia dapat loop di sini, maka dia tidak akan mengulang yang di innernya. Innernya itu berarti yang J. Dia akan mengulang ke outernya, yaitu yang for yang di atas. Nah, kalau kita ketemu dengan sintaks seperti ini, maka pesan 2 itu tidak akan pernah ditampilkan, karena dia selalu akan mengulang dari outer loop yang di atas. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah return statement. Ini digunakan untuk keluar dari method ya, atau yang kita sebut fungsi atau prosedur nantinya. Kalau misalnya dia fungsi, maka return suatu nilai gitu ya. Seperti ini, misalnya return bilangan integer atau bilangan string dan lain-lain. Ini nanti akan kita bahas di kemudian itu ya. Kemudian kalau dia pakai void, kita bisa gunakan return aja seperti ini. Karena void itu sebenarnya dia mereturn suatu nilai, tapi nilainya adalah void gitu ya. Nah, untuk penggunaan return sendiri, nanti kita akan lebih bahas ke materi method. Nah, jadi kesimpulannya adalah struktur kontrol kita punya if else, if, sama switch ya. Lalu perulangan ada while, do while, dan for. Lalu statement branching tadi ada break, ada continue, ada return. Ya, baik, seperti itu aja mungkin apa yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Ya, maaf, baru di tengah-tengah ada pengecekan storage ya, karena nggak tahu tiba-tiba drive C saya penuh. Ya, itu saja. Terima kasih atas sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.